Menjelang akhir libur panjang, harga cabai terutama cabai rawit menurun 20%. Pasokan barang yang melimpah disinyalir menjadi penyebab turunnya harga. Malam ini pedagang pasar tradisional mengatakan harga cabai khususnya cabai rawit menurun 20%. Harga sebelumnya berkisar Rp17.000, sementara untuk saat ini harga cabai rawit hanya Rp15.000. Stabil, 15 per kilo yang merah, yang hijau 12, yang rawit 20. Oh, dibandingkan hari sebelumnya terbilang turun apa naik? Begini. Ya, turun. Yang merah memang turun. Ya, turun sedikit, turun 20%. Kemarin kan harga merah kan 17, 18, sekarang 15. Kalau yang rawit, ya kemarin itu 25, sekarang 20. Terus yang ini tuh, apa, bawang putih? Yang bawangnya 67. Turun ini? Ini seperempatnya, seperkilonya 24. Sama seperti lebaran.